Assalamualaikum sahabat sedulur. Hari ini saya akan bikin tumis sawi manis beserta bahan-bahannya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Yuk kita lanjut lagi. Nah, yang pertama-tama bahannya apa aja? Ini ada bawang putih, bawang merah, ada cabe. Nih, kalau bawang putihnya dipotong asal aja. Bawang putihnya potong asal, bawang merah juga potong asal, cabenya dipotong seperti ini nih. Ya, kira-kira secukupnya aja ya. Begini nih. Nah, terus ini baksonya juga yang udah dicuci juga dipotong-potong jadi 4 seperti ini. Ya kan, terus sawi manisnya dipotong-potong asal juga seperti ini nih sawinya nih, ya kan. Jadi masak simpel ya buat sahabat sedulur, terutama anak perantauan ya kan, kepingin masak sayur yang simpel tapi hemat biaya, ya kan. Nah, saya uraikan di channel saya nih, Ajun TV 85. Nah, seperti ini nih. Ini sayurnya dipotong, udah dicuci guys ya. Ini udah cuci no, udah dicuci ini. Jadi ini sebenarnya namanya sawi putih ya. Nah, baksonya seperti ini baksonya. Nah, ini bakso seperti ini baksonya. Nah, ini bawang merah, bawang putih, dan cabe. Nanti bisa selanjutnya nanti bisa di terangkan di sini. Pokoknya tonton terus, jangan di skip sampai habis biar nggak gagal paham. Oke, kita panasin dulu minyaknya. Nah, minyaknya udah panas seperti ini ya kan. Nah, terus masukkan bawang merah dan bawang putih. Jadi seperti ini, ditumis dulu. Jadi minyaknya jangan banyak-banyak ya, minyaknya itu sedikit aja. Jadi seperti itu. Jadi minyaknya ditumis-tumis seperti ini biar sampai matang. Nah, ini yang ditumis dulu itu ada bawang putih sama bawang merah dulu, cabenya belakangan ya. Nah, seperti itu. Nah, diungkus di situ sampai agak layu ya, agak kuning-kuningan begitu sedikit. Nah, baru tambahkan cabai. Cabai jadi seperti itu, cabainya kita dorong lagi. Nah, aduk-aduk sampai warnanya kecoklatan guys. Nah, warna kecoklatan. Jadi sangat simple. Jadi buat rekan-rekan sekali lagi, kalau mau nyayur biar simple, hemat, cara mudah ya seperti ini nih. Caranya mudah. Oh. Mudah dan simple. Nah, udah layu kayak gini. Ya kan? Nah, udah agak coklatan begitu, udah agak sedikit setengah layu, baru masukkan sawi putihnya. Sawi manis guys. Nah, ini masukkan sawi manisnya nih. Sorry, tadi bukan sawi putih tapi sawi manis ya. Ini seperti ini. Satu-satu. Hingga sampai
rata dulu guys. Ya selalu. Nah, jadi ini sampai layu begini guys ya. Nah, jadi biar layu begini, baru tambahkan bakso. Nah, pastinya campur seperti ini guys. Ini saya tutorialkan dari awal masak sampai akhir nanti. Sekali lagi jangan di skip, tonton sampai habis biar enggak gagal paham. Oke. Nah, bakso udah masukin, baru kita tambahin bumbu yang lain seperti garam sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus kaldu ayam seperti Royco maupun Masako kita. Terus kasih gula juga sedikit sama penyedap rasa biar agak gurih. Ini gula sedikit sama penyedap rasa biar agak gurih-gurih sedikit, tapi gulanya namanya banyak, karena cuma banyak sedikit dulu, kurang asin tambahin ya kan. Kalau gula cuman sedikit saja buat penyedap rasa tambah gurih begitu. Nah seperti ini. Wah, oh mudah bukan? Mudah, simple kan? No, simple. Oke. Nah, kita aduk. Nanti kita cuci. Kalau campur udah, bumbunya udah, nah kita tambahin air bersih nih. Kira-kira secukupnya aja sesuai selera. Jangan terlalu banyak juga airnya. Kira-kira secukupnya aja. Kalau tambahin air kebanyakan nanti kurang asin. Ini kan hanya menumis ya, bukan sayur mayur. Kalau sayur mayur kuahnya banyak, kalau ini dibilang numis, numis agak sedikit keringan, tapi harus dikasih air biar bumbunya meresap ke baksonya. Nah ini harus baksonya di itu dulu biar kelihatan udah matang apa belum. Jadi seperti itu. Oh, simpel kan? Oh, baru kita cicipin dulu guys. Cicipin, kita cicipin dulu nih guys, ya. Rasanya pedasnya dapat, manisnya dapat, gurihnya dapat, tapi kayaknya agak sedikit asin sedikit sih. Gak apa-apa lah, kita tinggal tambahin air sedikit dan gak keasinan sedikit. Jadi begitu. Oke. Nah, jadi seperti itu guys. Wah, nikmat kan? Ya beginilah, namanya juga di dapur ya, jadi begini. Nah seperti ini nih. Oke, nah ini udah hampir matang, jangan lama-lama guys, yang penting asal baksonya itu matang sama sawinya udah layu ya, baru di mending batangnya nih ditekan begini. Kalau tekan gampuk berarti sudah matang ya kan, baru diangkat. Jangan terlalu kelamaan guys, kalau kelamaan nanti bodrok guys. Nah jadi kita diangkat nih guys.
seperti ini guys. Nah tuh jadi diangkat seperti itu. Nah, tereng, udah jadi kan. Oh, seperti itu tuh. Nah berhubung sudah selesai matang ya kan, seperti ini hasilnya. Jadi saya sudah uraikan dari awal sampai akhir, dan terima kasih sudah nonton channel saya Jun TV 85. Tapi sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Dan berhubung masak sudah selesai, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.